Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan selalu on time, kalau bisa ahead dari waktu yang udah dijanjikan. Terus kedua, Bapak tuh orangnya selalu bersemangat. Jadi apapun yang terjadi, gak pernah patah arang, gak pernah putus asa, selalu mencari jalan yang baru bagaimana supaya bisa menyelesaikan suatu masalah, banyak akalnya, dan selalu bersemangat. Terus yang ketiga, Bapak itu sangat senang mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain. Jadi sebelum buat keputusan, pasti Bapak dengar dulu dari orang-orang yang dia mintakan pendapatnya, terus habis itu baru dia bikin keputusan. Terus habis itu Bapak juga itu di kantor saya lihat berusaha dekat dengan anak buahnya, semua anak buahnya. Jadi dia berusaha menjadi orang yang mungkin dicintai oleh anak-anak buahnya. Kalau di rumah, sebagai seorang ayah, selalu berusaha membantu pekerjaan-pekerjaan saya kalau dia bisa. Tapi selama ini kan Bapak itu kan workaholic orangnya, jadi cuma sedikit waktu yang buat keluarga. Tapi di mana dia bisa bawa saya pergi atau bawa anak-anak pergi pada saat kerja-kerja yang SPD-SPD kemana-mana gitu, pasti dia bawa. Makanya saya sering sekali ikut-ikut Bapak kemana aja. Jadi saya hampir tahu semua unit yang Bapak pegang dari semenjak dulu dia mulai bekerja sampai sekarang. Gitu. Sama anak-anak kalau bisa ada di samping mereka, dia akan selalu ada di samping.